sebelah. Saya lebih sayang sama dia daripada sama saya. Emang kenapa masalah buat ini? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Kan masa harus dengerin apa kata orang? Ya kan kita yang ngejalanin. Iya makanya. Ngefans sama Dede. Sejak kapan? Sejak dia baru audisi. Kenapa emang masalah? Oh, ini representasi mama nih. Ini pulang lah. Kok sayangnya berat sebelah? Saya lebih sayang sama Dede daripada sama saya. Ini emang kenapa masalah buat ini? Bisa jubit nih Dede. Jangan. Saya jubit. Jangan, saya bisa ditenang. Bira, jangan enggak. Hingga jam segini, Rizky Billar masih ada di lokasi syuting JWB. Tentunya ditemani oleh pujaan hatinya. Namun ada apakah dengan tanggal 5? Ada apa dengan tanggal 5? Kita semua pada bertanya. Tentu ada surprise yang istimewa yang sedang dipersiapkan oleh Rizky Billar untuk pujaan hatinya. Ya, karena di tanggal 5 ini Rizky Billar akan merayakan yang namanya hari ulang tahun kekasihnya Lesti Kejora. Apalagi di lokasi syuting, Rizky Billar sudah memberikan surprise. Sini saya cubit. Saya cubit. Lata lagi. Ini lah, lata pas ini. Sini kan punya saya ini. Enggak boleh. Sini punya saya. Jadi istri apa-apa. Kalau nikahin enggak apa-apa, kalau jadi cubit enggak apa-apa. Jewer nih. Jewer. Ya, di lokasi syuting JWB malam hari ini Lesti menemani Rizky Billar. Apalagi sebelum hari ulang tahun itu dirayakan, Rizky Billar sudah memulai memberikan surprise kecil-kecilan kepada calon bininya tersebut. Hal itu terungkap dari unggahan ia sendiri yang sedang mengerjai Lesti dan sosok perempuan yang merupakan salah satu kru di JWB. Tentu kita semua merasa senang, merasa bahagia karena di malam hari ini, di malam pergantian menuju hari ulang tahun Lesti Kejora, rupanya Lesti menemani sang kekasih pujaan hatinya di lokasi syuting. Tentu menjadikan keuan dan kekiutan tersendiri di hati kita semua yang sudah tak sabar menunggu kabar berita serta informasi mereka, yakni mereka berdua saat bersama-sama berada di lokasi syuting Jodoh Wasiat Bapak babak 2 tentunya. Ya, itulah keseruan yang sudah juga dipersiapkan oleh tim Leslar, tim Rizky Billar yang sudah menyiapkan segala sesuatunya karena tentu dia ingin memberikan surprise kepada pujaan hatinya, kepada kekasihnya tersebut. Karena kita tahu sebelumnya Rizky Billar sendiri sudah diberikan hadiah super mewah oleh Lesti, yakni berupa kendaraan motor gede yang diimpikan, yang diinginkan oleh Rizky Billar menjadi salah satu koleksinya. Tentu ia tak akan berat sebelah. Rizky Billar akan memberikan surprise yang paling istimewa untuk pujaan hatinya. Kita tahu bahwa sebelumnya Lesti pun sudah memberikan kode-kode untuk memberikan hadiah yang ia impikan kepada Rizky Billar. Benarkah kode-kode itu akan diwujudkan di malam hari ini, di malam yang merupakan
pergantian saat mereka bersama-sama. Sepertinya memang Lesti dan Bilar sudah tak terpisahkan. Kemana saja mereka selalu bersama. Seperti di malam hari ini saat Rizky Bilar syuting JWB, nyatanya benar pengakuan Lesti dan Bilar bahwa selalu Lesti menemani kekasihnya itu. Sehingga kita pasti semakin senang karena di tanggal 5 pergantian malam hari ini tentunya surprise yang kita tunggu. Dan tak hanya kita yang menunggu, tetapi juga Lesti sebagai kekasih Rizky Billar sudah menunggu apakah yang akan diberikan oleh Billar pada dirinya. Tentu hal itu menjadikan rahasia di antara kita semua, tetapi kalian bisa menerka, menebak apakah kira-kira kado spesial yang akan diberikan oleh Rizky Billar kepada Lesti kekasihnya tersebut. Silakan kalian komentar di bawah kira-kira kado apa. Dan jangan lupa like, komen, dan ya subscribe bagi kalian yang masih berstikin di channel kita ini tentunya. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.